Salah satu tujuan utama daripada rapat kerja ini adalah menyatukan ya koordinasi dalam rangka penguatan dan sinergitas pengawasan dan penindakan lingkup badan karantina pertanian untuk menyamakan persepsi dalam rangka mengawal ketahanan pangan nasional sehingga kegiatan dari Sabang sampai Merauke bisa fokus dan terorganisasi dengan baik untuk mencapai Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian. Terkait rantang mungkin ya, sejauh mana peran bagaimana meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum perkarantinaan di tahun 2018.